Oke, okay, halo YouTube. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelnya di Jepang Oke, di video kali ini saya akan merakit sebuah jam digital LED metric P10 yang memiliki tampilan seperti pada contoh di awal video tadi. Oke, okay, teman-teman bisa merakitnya dengan mudah. Adapun bahan-bahan yang perlu yang diperlukan di sini adalah satu buah panel LED metric P10 ya ini harga sekitar 100 ribuan. Kemudian kabel datanya. Kemudian di sini ada rangkaian minimum sistemnya. Kita pasangkan baterai CR 2032 3 volt. Oke, ini sudah dihubungkan dengan juga dengan kabel ya. ke jack nanti supaya lebih mudah kemudian ada power supply 5 volt 2 ampere ya kemudian ada test pen ini buat ininya oke pertama-tama yang harus dilakukan kita balik ke panelnya di sini ada empat panah ya empat panah yang dua mengarah ke atas itu tandanya menghadap ke atas ya yang dua misalkan gini berarti kebalik tidak boleh dan kemudian ini panah yang di bawah itu menghadap ke arah kanan. Nah jadi kabel data ini yang pertama yang buat inputnya Tidak dicolokin ke sini. Kemudian ini untuk outputnya nanti buat disambungin ke panel. Misalkan berikutnya ada misalkan mau bikin running tag Dua panel, tiga panel, dan seterusnya. Oke sekarang kita hubungkan. Seperti ini. Dan kita hubungkan juga ke minimum sistemnya atau otak dari jam uh, PS 10 ini. Oke, dengan cara seperti ini saja, teman-teman udah bisa memiliki jam digital LED metric ya. Ini sangat gede ukurannya, uh, ukuran dimensinya ini 32. Oh sorry ini 16 cm kali uh, 32 cm 16 kali 32 cm ini kalau pakai keramik seperti ini ya Oke sekarang kita akan hubungkan uh, adaptor ini 123 Oke gak nyala ini mungkin ada yang kurang kencang Power supply-nya gak kenceng. Oke, okay, jam led matrix sudah jadi, dan ini masih ngaco ya, jamnya. Untuk menyetingnya, teman-teman di sini uh, bisa lihat di pada kontrolernya ada tiga buah tombol ya, dimana tombol yang sebelah kiri ini untuk menu. Jadi, kita ke dalam keadaan seperti itu kita tekan tombol yang sebelah kiri tekan terus hingga nanti akan menampilkan uh, yang akan disettingnya jam hari atau uh, bulan kemudian yang tengahnya di sini untuk menambah atau mengurangi yang keduanya ini meng mengurangi atau menambah ya keduanya ini oke sekarang kita langsung aja kita coba untuk menyettingnya ya pertama keadaan seperti itu kita tekan terus yang paling kiri Oke, kita jika belum berhasil dicoba lagi. Harusnya dengan keadaan tunggu dulu ini, tunggu berubah dulu tampilan. Oke, jadi tetap yang sebelah kiri ya, benar ya? Yang sebelah kiri untuk menunya itu udah ke menu jam seperti ini kemudian kita tekan yang sebelah kanan ini untuk mengurangi yang tengah itu untuk uh, menambah ya Oke sekarang jam 10 lewat 25 kalau di tempat saya kita geser ke angka 10 dulu Oke, jika jam sudah setting, kita tekan tombol menu kembali ini yang paling sebelah kiri Oke, menitnya uh, 25 ya Oke, ini untuk mengurangi Okay, menit sudah kemudian kita next ini tahun 2021 kemudian bulan sekarang adalah bulan 3 Okay, bulan udah bulan 3 kemudian tanggal tanggal 21 Oke okay, selesai dan kita next dan next Oke okay, jam ini juga akan menampilkan uh, suhu ya suhu dengan relatif ya agak akurat lah di sini menggunakan Transistor sensor suhu Oke ini adalah Jam digital LED metric P10 ya Yang bisa menampilkan Jam, hari, tanggal, bulan, tahun Dan suhu untuk harinya di sini belum tampil barusan lupa belum di setting Oke kita setting harinya dulu biar di sini ada muncul hari ya Oke, sebentar kalau tampilan seperti ini tidak mau dia lupa tadi nggak disetting setting harinya itu suhu udah bisa tampil ya ini settingnya agak susah juga karena harus uh, pas ya untuk tampilannya di jam menit kemudian tahun kemudian bulan kemudian tanggal Nah ini untuk uh, harinya ya Tadi pas waktu blank itu harusnya hari Dan harusnya ditekan tombol sekali Baru akan tampil Oke sekarang hari Minggu Oke tekan next Dan sudah beres Oke Ini udah beres ya Dengan komponen seperti ini Udah jadi jam Ini sangat akurat Dengan tombol setting untuk menyetingnya Nah jika Untuk sudah jadinya teman-teman bisa masukin ke frame seperti ini. Ini frame-nya frame aluminium harganya juga sekitar 100 ribuan di online banyak. Dan sini saya e, menggunakan modul yang sama ya ini modul jamnya. Kalau ini untuk e, modul jam jadwal sholat ya nanti akan kita review juga bareng-bareng di video selanjutnya. Oke, okay, ini harusnya akan tampil sama. Oke. Okay. Tinggal atur jamnya aja, yang mana yang ngaco ya. Oke, okay, ini udah sama. Ken, kenapa ini lebih terang ya? Terlihatnya ini lebih ini lebih terang karena ini di power supply-nya yang di modulnya udah dihubungkan sedangkan yang ini belum dihubungkan ya kalau dihubungkan ini akan e, terangnya sama oke dan jika teman-teman ada kreativitas lagi teman-teman juga bisa menggunakan e, untuk casingnya ya untuk casingnya teman-teman bisa menggunakan e, bahan kayu seperti ini Oke, ini adalah jadwal sholat. Nanti kita akan review di video berikutnya ya. Oke, di sini saya menggunakan Power Supply 5 volt uh, power bank ya. Oke. Oke, jadi pembuatannya sangat mudah. Jadi teman-teman Uh, cukup beli mesin jam digitalnya kemudian panel LED metric P 10 dan adaptor 5 volt Oke okay, sekian dulu video yang bisa disampaikan kali ini semoga bermanfaat dan jika teman-teman ada pertanyaan silahkan Tuliskan di kolom komentar Oke okay, sampai ketemu di video selanjutnya untuk review jam jadwal salat digital ini udah versi bluetooth ya jadi, chatting waktu dan lain-lainnya itu udah memakai HP Android. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.